Berikut ini cara untuk menghubungkan HP Infinix ke WiFi. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalian bisa ikuti cara berikut mulai dari cara menghapus WiFi yang lagi terhubung atau memutuskan koneksinya seperti ini. Tarik panel notifikasi, tekan lama pada ikon WiFi. Nah, setelah itu WiFi-nya lagi aktif seperti ini. Biasanya kalau WiFi itu sudah pernah terhubung, dia akan terhubung secara otomatis. Nah, untuk menghapusnya bisa pilih lupakan. Perlu kalian ketahui untuk menghubungkan ke yang namanya WiFi itu ada dua cara. Pertama, kalian lihat di sini ada yang namanya WiFi. Nah, biasanya kan lagi aktif, kalian aktifkan dulu. Kalau baru pertama kali tekan lama, nah akan ada daftar WiFi di sekitar kalian yang ini. Kalau WiFi-nya itu pakai mode tersembunyi, pilih tambahkan jaringan. Pilih masukkan nama WiFi, keamanannya mungkin pakai WPA2. Nah, masukkan sandi, pilih simpan. Itu kalau sinyal WiFi-nya tersembunyi. Kalau sinyal WiFi-nya bisa dilacak seperti ini atau tampil seperti ini, bisa pilih langsung. Baru masukkan yang namanya sandi di sini. Sandi WiFi-nya. Di sini saya masukkan dulu. Atau kalian bisa langsung pakai yang ini. Scan kode QR kalau WiFi-nya itu ada kode QR. Nah, saya masukkan sandi dulu. Setelah itu, kalian lihat di sini sandi sudah saya masukkan, kemudian pilih menghubungkan. Nah, kalau sandinya sudah benar, dia akan terhubung seperti ini. Jadi, seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.